Tuh, gua aus nih panas-panas kayak gini, lihat tuh. Hari ini gersang banget ya. Gersang banget. Aus, gua mau minum, gua beli minuman di depan tuh. Si ibu tuh jualan di situ. Gua kadang kalau ngelihat yang jualan kayak gitu suka kasihan. Dia bener-bener ngandelin dari jualan segitu. Dapatnya pun gak seberapa. Yuk kita beli aja, brother ya. Jadi lo kalau mau bantu orang bisa kayak gitu coy. Biar orangnya, maksudnya gak sakit hati, lo beli barang dagangannya terus lo lebihin. Oke. Kita berangsut. Berangsut. Ini beloknya agak susah. Tapi kalau niat baik, jangan ditunda-tunda. Nggak boleh. Kalau lo udah niatin baik, laksanakan. Kita beli aja satu aqua. Beli minum sekalian. Bu, Mesar aqua, Ibu. Aqua sabaraha? 5.000. Lumayan. Lumayan kalau berhenti mah berat. Pakai yang matic aja berat apalagi ini. Iya. Udah lama jual di sini, Bu? Udah sih, mau 4 tahun. Waduh, lama. Hah? Ngembangin panas. Bakat. Oh gitu. Bentar ini ya, Kak Ade. Berangkat kerja. Enggak. Mori. Manasin aja teh. Susah banget ya. Jakarta Ibu Lima asli Bandung, Bu. Ntar teh susah. Lumayan berat ya juga Rido. Rido. Ntar teh. Mau pulang teh? Pulang-pulang. Sari-jari deket. Oh, dari Jakarta? Enggak. Ini 5.000 ya teh? Ambil aja teh. Oh, makasih ya. Iya. Yo, mangga. Mangga, mangga. Nanti mangga dibeli mobil daripada motor. Ini juga seharga mobil teh. Iya. Kalau saya 5 tahun juga enggak bakal beli. Enggak apa-apa, yang penting kerja teh. Yo. Nuhun teh. Empat tahun kerja ya, bukannya ini tapi ya kita nggak tahu sih rezeki mah bisa dari mana aja, intinya mah usaha gitu kan ya. Konsep gua duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Dah kayak tadi teteh tadi misalnya beli aqua harga 5.000. Tapi kan nggak tahu tangan Allah gitu kan ya, lewat perantara gua dikasih 10 kali lipatnya. Kan kita nggak ada yang tahu. Pokoknya selalu gua bilang doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doanya ke Allah, rajin sholat, usahanya jelas kayak ibu tadi dagang.
Kemudian ikhtiarnya terus-terusan keluarin lu, effort lu. Kayak tadi dia. Terus tawakal, serahin sama Allah. Lu konsisten, udah ibu tadi konsisten. Ya kita gak tahu lah. Ini skema ya brother ya. Jadi kalau misalnya punya niat baik, lakuin brother. Terus gue sering bilang, jangan nunggu kaya buat sedekah. Banyak yang komen gue tuh, alasan gue pengen kaya begini. Menurut gue kalau misalnya lo dari dasarnya emang gak ngasih, agak sanksi juga kalau misalnya nanti lo udah kaya, lo ngasih gitu brother. Jadi maksud gue dipupuk dulu gitu kan ya, kebiasaan lo ngasih. Nanti mau lo ada duit apa gak ada duit, kan lo udah kebiasaan, jadinya pengennya ngasih terus gitu. Gue juga mana kepikiran beli ini motor, atau dari SMA deh gue kepikiran untuk punya rumah, mobil, motor kayak gini, kan enggak ada planning gue buat kesitu. Yang gue lakuin ya, gue hanya sebatas usaha aja sama doa, udah. Gue nggak mikirin apa-apa. Nah alhamdulillah ya dikasih jalannya ya, dikasih kepercayaan gitu kan ya. Ya udah, dari doa, usaha, ikhtiar, tawakal tadi, duit, prinsip duit gue itu adalah kesempatan. Nah dari kesempatan itu gue nggak sia-siain, gue ambil gitu konsep atau prinsip hidup gua mah. Jadi buat para pencari cuan, semangat terus, jangan pernah nyerah brother ya, konsisten. Sok, insya Allah ada rezekinya brother. Dan satu yang gue minta dari semua, dari lo semua, jangan punya mental ngemis brother, apapun kondisi lo. Dan kalau misalnya lo pun mental pengemis atau ngemis gitu, minta gitu ya, jangan minta sama manusia, mintanya sama Allah. Minta sama manusia mah timbulnya ada kekecewaan brother. Tapi kalau misalnya lo minta sama Allah dengan ikhlas, satu di situ ada lo sabarnya, pahala sabar, pahala usaha gitu kan ya. Jadi gak ada ruginya kalau misalnya lo minta sama Allah tuh. Kalau belum terkabul pun kan di situ ada nikmat, pahala usahanya, pahala lo sabar kan ya. Dan ujungnya ya lo dapat pahala. Dan satu yang mulai gua coba tanamin di gua, kalau misalnya kerja itu bukan cari uang, walaupun emang susah, tapi kata ibadah katanya. Jadi dalam rangka ibadah, ini dapat dari Allah, gitu katanya. Oke lah brother, pokoknya begitu hidup gua mah santuy dan santuy dan berkomitmen terhadap prinsip gua yang tadi. Itu insya Allah semuanya aman lah. Oke bro, jadi gua cukupin vlog gua. Jangan lupa selalu berbagi brother ya. Jangan lupa selalu berbagi, karena berbagi mah gak ada ruginya, malah untung. Jangan nunggu kaya, biasain dari sekarang. Insya Allah lo, Allah bakalan ganti rezeki lo dengan berlipat lah. Percaya aja brother sama Allah, dan ya Allah kan gak akan bohong. Oke, okay, thank you. Gua mau balik brother, capek. Oke, gue pamit. Thank you banget buat lu semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support gue biar gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brother santuy.